Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel aplikasi Project. Di video kali ini saya mau membagikan sebuah aplikasi yang jauh berbeda dari biasanya ya. Jadi kalau biasanya saya membagikan sebuah aplikasi gaming seperti game turbo, game buster ataupun game launcher, sekarang saya mau membagikan sebuah aplikasi pengubah suara atau voice changer ya. Jadi aplikasi ini keren banget dan cocok banget kalau kalian ingin merubah suara kalian menjadi apa yang kalian mau guys, seperti menjadi suara wanita, anak-anak ataupun lain sebagainya. Jadi kalian bisa mengaturnya sendiri di aplikasi ini, karena aplikasi ini efeknya lumayan banyak dan ringan juga ya, karena kebanyakan aplikasi voice changer itu besar-besar ya, sekitaran 50 MB ke atas. Nah yang saya bagikan ini kecil banget, cuma 10 MB-an, jadi sangat ringkas lah ya. Dan tampilan aplikasi ini adalah aplikasi voice changer Black Shark ya. Jadi kalau kalian ingin memiliki aplikasi ini, langsung aja kalian download di deskripsi. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan aplikasi-aplikasi terbaru dari channel ini guys. Oke, sebelum kita ke aplikasinya, kalian download dulu ya. Kalau kalian bertanya, "Bang, apakah aman aplikasi ini?" Ini aman banget, guys. Jadi tidak perlu khawatir kalian mendownload dan menginstal di HP kalian. Karena aplikasi ini bukanlah aplikasi berbahaya, jadi aplikasi ini aman banget ya. Oke, langsung aja kita ke aplikasinya. Let's go. Oke guys, sebelum kita ke aplikasinya, seperti biasa di sini saya mau tunjukin cara downloadnya dulu gimana. Karena masih ada aja yang bertanya cara downloadnya gimana, di sini saya contohin dulu ya. Kalian tinggal buka aja YouTube channel ini dan silakan cari aja video yang mau kalian ambil aplikasinya. Di sini saya tunjukin paling atas ini aja mungkin ya. Dan sekarang kalian tinggal buka aja deskripsi channel ini dan cari aja link downloadnya. Di deskripsi saya sediakan 3 link. Yang pertama Get4Link, itu link download, itu jauh lebih cepat, tidak perlu mencari password ya, tetapi kalian harus melewati iklan dulu. Yang di bawahnya itu link alternatif. Nah, link ini gampang tapi kalian harus menunggu selama 40 detik. Dan yang paling terakhir itu link Mediafire, tetapi kalian harus mencari passwordnya di dalam video ini. Kalian tinggal klik aja link alternatif natifnya, karena di Get4Link udah ada tutorialnya guys ya. Klik aja link alternatif www.aplikasimodifikasi.com, nanti kalian akan diarahkan ke website seperti ini. Dan sekarang kalian tinggal cari aja link downloadnya. Di sini akan ada detik yang berjalan ya guys ya. Kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai, habis itu kalian tinggal download aja. Kalian tidak perlu mencari password atau tidak perlu melewati shortlink, kalian tinggal download aja, tetapi kalian harus menunggu. Jika ada iklan seperti ini, kalian tinggal close aja, itu cuma iklan aja ya. Jadi kalau kalian ngomong, kok banyaknya virusnya? Itu bukan virus, itu iklan doang, jadi cuma begitu doang ya. Kalau kalian memiliki request tentang aplikasi lain, silakan komen aja di kolom komentar atau kalian bisa mengirim email yang ada di channel ini ya. Nah ini tulisan you have to wait. Nah ini udah keluar tombol downloadnya. Kalian tinggal klik aja tombol downloadnya. Biasanya saat pertama kali kalian mengklik link download ini, website ini akan membuka laman lain guys. Kalian tinggal klik aja link downloadnya. Klik. Nah ini kan membuka laman lain. Kalian tinggal back aja dan klik lagi link downloadnya. Biasanya satu kali udah Mediafire seperti ini. Dan kalian tinggal download aja, cuma begitu doang ya. Dan sekarang kalian tinggal buka aja di Jar Server atau aplikasi file manager, terserah kalian mau buka di mana saja. Dan kalian tinggal cari aja folder download. Berhubung tadi saya membackupnya pasti ada di folder apps backup pada install, namanya itu adalah Voice Changer Black Shark Pro ya. Jadi kalian install aja dan tunggu sampai proses penginstalasinya selesai.
Jadi aplikasi ini buat lelucon-lelucon aja kalau kalian ingin iseng-iseng merubah suara begitu. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi Voice Changer Black Shark yang satu ini. Ini kalian tinggal buka aja dan tampilan dari aplikasi Voice Changer Black Shark-nya itu seperti ini ya. Di sini titik tiga, di sini ada setting, ada save recording ya. Di sini seperti ini, kalian bisa klik save recording-nya, izinkan. Nah, di sini nanti hasil rekaman kalian, kalau ada iklan seperti ini kalian tinggal close aja. Ini cuma 5 tidak sampai 5 detik lah ya. Sebenarnya iklannya udah dihapus sama saya nih. Nah, ini DNS already remove. Udah sebenarnya udah dihapus, udah di-mute. Tetapi enggak tahu kenapa masih ada aja. Itu tuh meskipun kita matiin data dari HP kita, itu masih keluar. Berarti itu bukan untuk mengambil kuota ya. Di setting ini kalian bisa mengatur format dari rekaman yang akan kalian pakai, seperti MP3 atau WAV gitu ya. Kalian pilih MP3 aja, ini udah bagus. Dan kalian tinggal back aja. Dan sekarang silakan kalian rekaman dengan suara indah kalian itu. Di sini saya coba merekam ya. Klik dan izinkan. Tolong, tolong, tolong. Oke, di sini udah saya rekam ya. Kalau ada iklan seperti ini kalian close saja. Dan di sini kalian bisa merubah suara kalian menjadi apa yang kalian mau. Di sini saya coba yang normal aja. Kalau normal tuh tadi seperti ini suaranya. Tolong, tolong, tolong. Sekarang kita rubah menjadi apa ya? Helium. Tolong, tolong, tolong. Gak ada. Enggak, gue bikin konten. Oh, disangka minta tolong barusan guys ya. Padahal cuma konten doang. Robot suaranya seperti ini. Oh, begitu. Di sini tunnel apa tunnel ini? Kasian banget dengernya. Sleepy. Apalah. Kok kayak gitu ya? Oke, di sini forma efek vali. Malah ngawur. Child, anak kecil. Megaphone. Oke, lucu-lucu ya. Jadi efeknya itu bisa kalian pilih sesuai selera kalian. Di sini die. Kok kayak gitu? Jadi lucu-lucu guys ya. Oh, cepat sekali. Megatron. Oke, kalau udah kalian pilih sesuai selera kalian. Dari mana yang cepat tuh ya? Ini dah. Ini di sini saya mau menyimpannya. Kalian klik aja di tiga ini, klik aja. Di sini kalian bisa langsung menyimpannya, bisa meng-share-nya, bisa meng-share menjadi ringtone kalian atau menjadi notifikasi ya. Di sini saya coba merubah dulu. Nah, ini ya. Save aja. Nah, oke. Okay. Kalau ada iklan seperti ini kalian tinggal tunggu aja. Ini cuma 3-5 detik aja, tidak banyak kok iklannya ya. Di sini ada simpanan. Nah, ini kan udah disimpan tadi kan. Jadi suaranya seperti ini. Oke lah, langsung aja kalian coba aplikasi yang saat ini di HP kalian masing-masing ya. Jika sekiranya aplikasi ini ada masalah, silakan komen aja di kolom komentar. Kita ketemu di next video. Bye.